Shalom anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian bersuka cita? Hari ini kita akan kembali lagi untuk mengawali semua kegiatan di sekolah bersama dengan ibu guru. Sebelum kita akan belajar, kita akan bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Nah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kita pujikan bertambah-tambah dalamnya. Ikuti Ibu Eka ya bernyanyi. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekali lagi, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Itulah kasih Yesus kepada kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Sekarang kita mau berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami dapat dengar-dengaran dan sungguh-sungguh untuk belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, minggu ini kita akan belajar karakter buah roh. Kita akan belajar dengan tema kasih. Kita akan belajar untuk menjadi anak yang mengasihi Tuhan. Kita ucapkan ayat hafalannya bersama-sama. Ulangan pasal 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Anak-anak, Tuhan adalah kasih. Kasih Tuhan adalah kasih agape. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tidak menuntut balas. Itulah kasih Tuhan. Tidak ada yang seperti Tuhan. Lalu, kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu. Dia rela datang ke dunia, bahkan rela disiksa, dihina, disalib untuk menggantikan hukuman dosa kita. Itulah kenapa kita harus mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu.
Tuhan memberikan pesan kepada umatnya melalui Musa, yaitu perintah yang harus dilakukan oleh umatnya, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Itu adalah perintah Tuhan. Anak-anak, kita adalah manusia yang berdosa, tapi Tuhan mengasihi kita. Dia rela datang ke dunia, dia rela disalib untuk menggantikan hukuman dosa kita. Dan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau terus percaya kepada Tuhan dan menaati perintah-Nya. Kita mau mengasihi Tuhan. Kita mau selalu belajar firman Tuhan. Kita mau selalu berdoa kepada Tuhan. Kita mau menjadi anak yang senang memuji Tuhan, yang mau memberikan persembahan kepada Tuhan, dan senang beribadah memuji Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, Dia adalah juru selamat kita. Itu sebabnya kita juga mau mengasihi Tuhan. Sekarang kita akan mengucapkan ayat hafalannya bersama-sama lagi ya. Ulangan pasal 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Karena itu adalah perintah Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down. Deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam-dalam-dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam-dalam-dalam sekali. Cintaku dalam-dalam, dalam-dalam-dalam sekali. Cintaku dalam-dalam, dalam-dalam-dalam sekali. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan sudah menolong kami untuk belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami bertumbuh menjadi anak yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ayo kita mau terus belajar dan kita mau terus bertumbuh untuk menjadi anak yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.